Nasib apes dialami kendaraan dinas milik petugas Satlantas Polres Tuban di Desa Combreng, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Minggu 31 Juli pagi. Awalnya mobil patroli tersebut berniat mengamankan TKP kecelakaan, tapi justru ditabrak oleh truk tronton hingga terjun ke persawahan di Jalan Raya Tuban, Surabaya. Truk yang menabrak mobil polisi dikemudikan oleh Eko Rianto, 31 tahun, warga Sidoarjo. Sopir truk tersebut mengaku mengantuk saat melintas di Jalan Pantura Widang dan tidak mengetahui ada mobil petugas. Mobil patroli kemudian ditabrak pada bagian pojok kanan dan terdorong hingga terjun ke persawahan. Padahal mobil Polantas tersebut diketahui dalam kondisi menyalakan rotator dan berada di jalan sebelah kiri. Untungnya mobil yang dihantam truk tronton Nopol L8281UN dalam kondisi kosong. Dua anggota Satlantas Polres Tuban yang membawa kendaraan patroli itu berada di luar. Petugas kepolisian dari unit laka Satlantas Polres Tuban yang mendapatkan laporan kejadian itu terpantau langsung mendatangi TKP guna melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Sedangkan mobil patroli yang masuk ke dalam sawah langsung dievakuasi dari dalam sawah milik warga setempat. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan.